Halo seluruh semuanya. Di tengah hiruk pikuk perpupukan Indonesia yang mulai bergejolak ya, seperti langkanya pupuk subsidi, lalu juga subsidinya pun dikurangi oleh pemerintah dan dibatasi, dan juga itu tadi ya, langka di pasaran, lalu juga marak pemalsuan, lalu juga ketika kita mencari pupuk non subsidi banyak juga penipuan-penipuan yang berseliweran di sosial media. Nah, di tengah hiruk pikuk perpupukan di Indonesia, Pupuk Expander hadir untuk memberikan solusi perpupukan di Indonesia. Dan Pupuk Expander ini tidak bisa dianggap pupuk biasa-biasa saja ya. Kenapa bisa begitu ya Bos Lur? Aku akan coba jelaskan di satu video ini ya Bos Lur. Nah, sebelum aku akan menjelaskan, jangan lupa ya Bos Lur untuk subscribe channel Pupuk Expander dan menyalakan loncengnya untuk bisa mengetahui video-video terbaru dari channel Pupuk Expander. Nah, oke ya, kita lanjut. Kenapa Pupuk Expander ini tidak bisa dianggap sebelah mata atau dianggap pupuk yang biasa-biasa saja? Kenapa? Jadi, Pupuk Expander ini dalam satu Pupuk Expander ini sudah sangat lengkap kandungannya ya Bos Lur. Nah, kenapa sudah lengkap? Dalam kandungan Pupuk Expander ini sudah all in one. Jadi, kenapa all in one? Jadi ya, aku beri contoh. Jadi, di Pupuk Expander ini terdapat gibberellin acid, auxin, dan sitokinin yang ketiga unsur itu dibeli secara terpisah. Bos Lur, di Pupuk Expander ini ketiga unsur itu tadi, auxin, sitokinin, dan gibberellin acid sudah ada di dalam satu botol Pupuk Expander ini. Jadi Bos Lur tidak perlu lagi membeli secara terpisah. Jadi sudah ada dan terkandung di dalam Pupuk Expander ini. Sangat lengkap dan tidak perlu lagi membeli secara terpisah. Lalu yang kedua, ada unsur makro dan mikro yang lengkap ya Bos Lur. Seperti yang sudah umum ya, NPK itu biasanya dibeli secara terpisah. Lalu juga di unsur mikro itu juga terkadang belinya terpisah. Di Pupuk Expander ini Bos Lur bisa mendapatkan semua unsur makro dan mikronya dalam satu Pupuk Expander ini. Jadi tidak perlu membeli lagi unsur-unsur itu tadi secara terpisah karena sudah terkandung di dalam Pupuk Expander ini. Nah, untuk Bos Lur semuanya yang penasaran tentang bedah kandungan Pupuk Expander yang terkait dengan nutrisi hormon esensial yang itu tadi ya, gibberellin acid, auxin, dan sitokinin, dan juga unsur mikro dan makro, Bos Lur bisa menonton playlist yang sudah Pupuk Expander buat yang ini nih, di sebelah kanan ya Bos Lur. Bos Lur bisa menonton lagi bedah kandungan Pupuk Expander secara mendalam ya. Jadi Pupuk Expander ini bisa menjadi solusi di tengah hiruk pikuknya perpupukan di Indonesia. Dan Bos Lur tidak perlu khawatir, sudah banyak sekali petani-petani yang sudah membuktikan Pupuk Expander ini dan keuntungannya banyak sekali, mulai dari tanamannya yang pasti lebih subur, bisa memperbaiki struktur tanah, dan juga tanamannya Bos Lur bisa lebih tahan terhadap hama dan penyakit yang umum terjangkit di tanaman-tanaman yang Bos Lur punyai di Indonesia ya Bos Lur. Nah, jadi tunggu apa lagi? Pupuk Expander ini bukan pupuk yang biasa-biasa saja pastinya. Ini pupuk sangat luar biasa. Dan aku nggak hanya sekedar ngomong, karena sudah diberikan banyak testimoni dari petani-petani di Indonesia yang sudah mengirimkan testimoninya ke Pupuk Expander yang juga sudah rutin kita upload di channel Pupuk Expander ya. Ini channel YouTube-nya Pupuk Expander. Jadi Bos Lur ketika ingin meyakinkan diri untuk menggunakan Pupuk Expander pun, Bos Lur juga bisa cek langsung video-video yang sudah kita upload yang langsung dari petani tanpa rekayasa, dan mereka juga sudah bisa membuktikan sendiri penggunaan Pupuk Expander ini sangat berguna untuk tanamannya mereka.
Oke, Bu Selur, cukup sampai sini ya video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Dan jangan lupa subscribe channel Bu Expander jika menurut Bu Selur video ini sangat bermanfaat. Dan Bu Selur, untuk mengingatkan kembali, Bu Selur bisa langsung hubungi nomor atau link yang ada di kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang Pupuk Expander ya, Bos Lur. Bos Lur bisa bertanya-tanya dan konsultasi untuk penggunaan tanamannya, Bos Lur. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Pupuk Expander, rajanya Joss.